Iya, selamat siang fitness mania. Ketemu lagi dengan Iwan Ampaba di sini. Saat ini kita ada di showroom memperkenalkan treadmill terbaru ya, yang penampilannya mewah, harganya ekonomis, tapi fiturnya berlimpah. Mau tahu treadmill apa? Ini dia, treadmill TL666. Apa sih yang membedakan treadmill ini dengan treadmill-treadmill di sebelahnya, bisa dilihat ya, karena di sini ya merek Total Fitness itu banyak sekali tipe dan aneka macam treadmill ya. Nah, ini yang terbaru. Nah, keunggulannya pertama, dia sudah dilengkapi dengan fitur ya, sistem navigasi secara otomatis ya, seperti ini, yang bisa di starting on di sini nyala ya. Bisa dilihat, bisa juga di sini, dan ini kecepatan bisa diatur dari sini, tinggal di ya, tinggal diputar, mau direndahkan ya atau dikencengin ya, bisa diatur secara otomatis ya. Incline juga sudah ada, auto incline ya. Volume juga bisa diatur di sini untuk headset maupun micro USB. Keunggulannya dibandingkan yang lain, nah ini yang paling utama, saya kencengin dulu ya. Saya kencengin dulu. Oke, ini kan ini bisa navigasi di sini ataupun bisa di sini ya. Oh enggak, di sini pulse doang, sorry. Nah ya. Nah oke, saya kencengin sebentar. Oke. Nah, dia punya sistem bantalan angin ataupun airbags di bagian bawahnya, dan ini empuk ya. Empuk. Di sini ada pengaturannya lagi, bisa dilihat. Pengaturannya bisa ya, di sini ada yang modelnya bergelombang seperti ombak ataupun bergerigi seperti jalan mungkin ya, pokoknya intinya empuk lah ya, mengandung angin. Buktinya ya, buktinya di dalam ini ada suspensi anginnya ya. Nah, ini kita kasih ya mikrofon di bagian bawah ya, biar fitness mania tahu bahwa ini memang ada bunyinya ya. Pada saat kita matikan ini udah ada angin ya, jadi anginnya secara otomatis running beltnya pada saat kita lari ini sangat nyaman, berbeda dengan tipe-tipe lainnya yang mungkin adanya hanya per. Kalau di sini suspensinya sudah ada airbagnya. Nah, kita matikan langsung dia anginnya nanti akan hilang sendiri ya, maksudnya akan keluar. Jadi pada saat jalan anginnya terisi, tujuannya untuk fitness mania lari itu nyaman ya, di area pergelangan, di dengkul ya, itu nyaman, jadi soft ya, soft ya. Kita matikan. Nah, ini turun, ada bunyinya, anginnya keluar ya, ya bisa didengarkan ya, real, nggak ada rekayasa. Buat yang nggak percaya, datang langsung ke showroom, rasakan dan nikmati kehebatannya. Jadi ini berbeda dengan tipe-tipe treadmill lainnya ya, itu keunggulannya. Di satu sisi juga tampilannya sudah futuristik ya, tuh lihat bahannya, ini kayak tablet gede nih ya, kayak tablet gede dibandingkan yang lain yang ya masih standar ya, udah keren banget. Ditambah lagi dia bisa menggunakan aplikasi pihak kedua ya, yang ada di Google Play. Tinggal scan, ini Fit Show, masukin di sini, fitness mania bisa lari secara virtual ya, mengikuti yang ada di aplikasi Fit Show. Ada juga tambahannya lagi yang nggak kita hilangkan, Messenger ya, tentunya bisa buat sekedar untuk membakar lemak-lemak yang ada di perut dan pinggul Anda. Satu lagi juga yang tidak bisa dihilangkan, bisa juga buat sit up, nggak bisa hilang ya, luar biasa ini, malah mantap lagi ini, kokoh. Bisa buat sit up juga ya, kita coba deh sit upnya ya, biar fitness mania percaya nih bisa sit up gak sih. Bisa ini. Nah ya, tuh nggak bohong ya, tuh ya,
kan lumayan. Bayangin treadmill dengan harga yang kompetitif, bisa sit up, bisa messenger, fiturnya juga sudah kekinian, harganya nggak sampai 8 jutaan. Bayangin, kelas 2 HP, 2,5 HP, maksimum daya angkut 120 kilo, harga nggak sampai 8 juta. Garansi resmi dan barang berkualitas dengan merek Total Fitness yang sudah 21 tahun ada di Indonesia. Ya, itu aja. Buat fitness mania yang perlu alat fitness, bisa hubungi kami apa Wow Fitness Indonesia selaku otoris distributor resmi brand Total. Kami tunggu kabar dari Anda. Tetap semangat. Salam olahraga.